Hai, halo semuanya. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Amora sayang. Oh ya, di video kali ini seperti biasa ya, aku tuh mau sharing lagi ke kalian semua tentang cara booking extend visa di Hong Kong. Tentunya ini tuh yang terbaru banget ya. Karena kebetulan aku juga habis extend visa ya beberapa bulan yang lalu, jadi aku sekalian sharing ke kalian semua biar tahu gimana sih cara extend visa di Hong Kong gitu secara online tentunya ya. Nah, jadi buat kalian yang baru selesai kontrak atau finish kontrak itu diwajibkan extend visa. Karena zaman sekarang itu nggak bisa cutting ke Cina atau ke Makau dan nggak bisa pulang ke Indonesia. Jadi diwajibkan untuk extend visa ya. Karena sekarang kan zamannya COVID-19 ya, jadi susah banget gitu ya. Jadi kita itu wajib banget untuk extend visa. Jadi buat kalian yang masih belum paham, caranya bagaimana sih booking extend visa di Hong Kong itu gitu kan. Dan buat kalian yang penasaran atau kalian belum paham, kalian boleh simak video aku sampai selesai ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke, teman-teman, langsung saja aku bacakan ya. Soalnya kemarin aku tuh sudah tulis semua di sini biar nggak lupa aja sih. Nah, yang pertama, jadi sebelum kalian memulai booking itu terlebih dahulu untuk mengisi semua dokumen sebagai syarat pengajuan extend visa. Lalu difoto dokumennya ya. Karena memang dalam proses booking harus memasukkan dokumen satu per satu ya, teman-teman. Jadi tidak bisa semuanya gitu. Jadi harus satu per satu. Dokumen yang dibutuhkan itu adalah yang pertama itu paspor bagian depan ya, bagian biodata gitu yang ada nama kita ini itulah gitu loh ya. Dan yang kedua itu Hong Kong ID, dan yang ketiga itu formulir extend visa ID 988A, dan yang keempat ini surat undertaking of employer, dan yang kelima ini surat rekomendasi dari majikan, dan yang keenam surat rekomendasi dari kita. Dan yang ketujuh, dua halaman visa yang tertempel pada paspor. Dan yang kedelapan, visa permit yang berwarna putih. Semua dokumen tersebut diisi dan difoto ya teman-teman ya. Setelah booking selesai, nanti kita akan mendapatkan email pemberitahuan dari imigrasi ya tentunya ya, kalau bookingnya sudah diterima dan segera diproses. Kalau misalkan ada kekurangan sesuatu itu, nanti imigrasi akan mengirimkan email lagi ke kita yang meminta untuk kita melengkapi dokumen tersebut atau apalah gitu loh ya. Jika sudah komplit biasanya itu satu minggu ya, satu minggu kemudian kembali mengirimkan berupa file yang memberitahukan visa yang harus dibayar. Dan cara pembayarannya kalian bisa bayar lewat kantor pos, 7-Eleven dan FTS ya, terserah kalian mau gimana cara bayarnya ya. Nah, setelah kita membayar visa gitu ya, nanti hari berikutnya imigrasi akan mengirimkan visa ke rumah kita masing-masing ya, sesuai alamat yang kita ajukan gitu, tentunya yang sama seperti di paspor kita gitu ya teman-teman. Nah, gampang banget kan caranya, simple dan gampang dan mudah banget menurut aku sih ya. Dan selain mudah, ini juga cara booking extend visa secara online itu sangat menghemat waktu banget. Dan apa sih namanya, tidak usah ribet pergi keluar gitu ya kan, enak banget kan. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga bermanfaat, dan buat kalian yang sudah menonton video aku ucapkan terima kasih banyak and bye-bye. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, cara booking extend visa secara online ya. Untuk linknya nanti aku cantumin di deskripsi ya. Jadi kalian tinggal klik aja, nanti isi data kalian masing-masing di situ ya, sesuai dengan paspor dan data kalian masing-masing gitu ya. Tentunya sangat mudah dan gampang banget, dan tentunya ini tuh sangat menghemat waktu banget. Kalian bisa sambil duduk, sambil tiduran, atau sambil kerja juga bisa ya kan, sambil ketak-ketik gitu loh ya. Ini tuh sangat rekomendasi banget menurut aku sih ya. Oke banget gitu loh. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video aku hari ini. Terima kasih and bye-bye.